Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview ini namanya Xiaomi Mija Nail Clipper atau bahasa Jawanya itu gunting kuku set ya. Guntingnya seperti ini. Ya, di sini ada lambangnya ya Xiaomi Mija dan dia ada 5 piece ya. Kita akan lihat apa isinya. Harganya itu sekitar 125.000 ya. Packagingnya bagus ya, cakep. Dan ini sangat bagus untuk dibawa kemana-mana ya, karena dia handy banget, kita bisa bawa kemana-mana. Wow, dia ada protektifnya lagi. Oke, kita akan lihat lebih detail. Oke, ini dia gunting kukunya. Dia ada 5 piece. Ini yang pertama ini guntingnya ya. Ini mau gunting kulit-kulit kita yang lebih. Ini ada gunting kukunya. Kayaknya enak gak ya? Tajam banget ya. Tajam banget gunting kukunya ini, bagus. Ini dua macam, bedanya apa nih? Oh iya, oke okay. Jadi ini yang lurus, ini yang miring nih. Ya, ini biasanya di sini nih, yang susah. Ini yang lurusnya ya. Jadi dia berbeda, matanya beda ya. Dua macam. Dan ini pengasalnya ya. Jadi kuku kita habis digunting, dan satu lagi ini untuk mengambil kotoran yang ada di dalam kukunya ya. Jadi ini ada satu setnya dia yang simpelnya ya. Jadi ini untuk mengambil kotoran, ini untuk menghaluskan kukunya nih. Bentuknya seperti ini, ininya halus, ini yang bergerigi ya, ini yang kikirnya nih yang membuat halusnya. Terus yang ini gunting kukunya tajam banget ya, enak banget dipakainya nih. Bentuknya simple, buatan Xiaomi memang selalu ya barang-barang yang berkualitas dibandingkan dengan merek yang lain. Dan ini kukunya ya, ini guntingnya untuk gunting kulit kita ya. Tajam banget nih, tajam banget loh. Tuh, tajam banget dia. Oke. Keren ya. Dan dia ada locknya ya, dia ada magnet nih. Tutupnya ini pakai magnet ya, jadi walaupun kita gini dia nggak bakal jatuh. Oke, ini bagian bawahnya polos ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai gunting kuku set dari Xiaomi. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar gunting kuku ini, oke? Okay? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. Betul.